Sementara calon wali kota Abdullah Sani mengaku optimis menang usai menandatangani surat suara. Sani berharap ada beberapa perbaikan dalam surat suara seperti penggunaan jenis tulisan. Pasangan calon wali kota nomor urut 1 Abdullah Sani dan Kemas Al-Farizi mengucap syukur usai menandatangani spesimen surat suara. Menurut Sani, nantinya surat suara ini akan berada di TPS untuk digunakan masyarakat menyalurkan hak pilihnya. Namun tidak ada perubahan secara prinsip yang diminta oleh paslon nomor urut 1. Sani berharap dengan penandatanganan ini menjadi awal kemenangan nomor urut 1. Kita semuanya bersyukur bahwa paslon ini lengkap, KPU bersama Panwaslu dan pasangan calon bersama tim kampanyenya untuk menyepakati suara kampanye lengkap dan paslon ini. Itulah dari kesimpulan dari itulah insya Allah nanti yang akan dijadikan surat suara yang akan ada nanti di TPS yang tentunya untuk dipilih oleh para masyarakat pada jam ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini adalah kesepakatan bersama ya, dan mudah-mudahan tidak ada perubahan. Sementara Ketua KPU Kota Jambi Wen Arifin mengatakan, ada dua hal yang telah disepakati dalam penandatanganan spesimen, yakni soal penggunaan font huruf yang digunakan adalah berjenis sans serif dan penebalan nama pasangan calon. Namun secara format tidak memiliki perubahan. Pada tanggal 7 Mei, KPU sudah mulai memproses penyerahan spesimen pada pemenang tender pengadaan surat suara di Jakarta. Kepada pemenang tender di Jakarta, proses tender oleh KPU RI, bukan KPU Kota, sudah ada pemenangnya, kita serahkan kepada perusahaan untuk proses cetak. Ditargetkan tanggal 27 Mei sampai di Kota Jambi seluruh surat suara yang dicetak. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.